Assalamualaikum. Sekarang kita ada di lapangan Banjuraden dan di belakang kita adalah peserta takbir keliling di 1440 Hijriah. Dan sebentar lagi sudah mau diberangkatkan pesertanya. Oke, sekarang kita lihat ya. Simak perjalanan kami. Lanjut dari kali Abu.
Kanoman beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan Jokro Wijaya. Al Mujahidin. Allahu Akbar. Allah. Darul Huda. Thank you.
dari dusun Kayabu sampai ditulis lagi di lapangan desa Banyurado. Silahkan bisa menempatkan diri di tempat yang tersedia yang tadi sudah ditempati. Yang kedua nanti sudah 2 menit, sedang ketiga 1 menit ke 13,
dan sebutan ke empat atau penambahan sudah waktu habis ya. Untuk para penonton tetap berada di garis penonton aja mas ya. Takutnya mengganggu yang lain. Jangan ke depan ya. Oke. Thank you.
ketiga itu sudah 13 ini. Pemberitaan yang terakhir itu sudah menandakan selesai. Nah, jadi jangan sampai 15 menit tadi, Mas. Ya. Untuk menghindari pengurangan nilai. Betul. Untuk itu, kepada panitia silakan. Thank you.
Jangan lupa itu bukan jangan apapun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dusun Modigan akan menampilkan sedikit potongan kisah Nabi Muhammad alaihi salam dengan tema Terbenamnya Laut Merah, dengan komposer Katemangan, dengan koreografer Sri Nur Haryati Sarjana Seni, dengan kostum Ratna Endi Yelnita. Pada suatu ketika Nabi Muhammad alaihi salam dan para penyuluhnya dikejar oleh Fir'aun dan para tentaranya. Nabi Musa alaihi salam dan para penyuluhnya merasa takut sudah terkepung, lantas melarikan diri hingga mendekati Laut Merah. Atas izin Allah, dengan tongkatnya Nabi Muhammad Musa alaihi salam menuju ke Laut Merah, tempat mereka berlari menghindari kejaran Fir'aun, dan seketika laut pun terbelah sehingga mereka bisa menyeberangi laut tersebut. Namun ketika Fir'aun bersama para tentaranya sampai di tengah laut untuk mengejar, kemudian Nabi Musa alaihi salam mengulurkan tangannya menggunakan tongkat tersebut. Ketika air laut tersebut terbalik seperti sedia kala, dan Fir'aun bersama para tentaranya tenggelam. Dan ini dia penampilan dari Dusun Modigan. Selamat menyaksikan.
Aku lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan kisah tenggelamnya harta si karun. Kisah ini disebutkan dalam surat dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 76 sampai 83. Kisah ini Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Pakaian dan kostum kami menggunakan barang-barang bekas terlihat dari maraknya sampah yang ada di Indonesia. Kami menggunakan barang-barang bekas dari dusun Kanoman, yaitu payung bekas yang sudah tidak dipakai, kaos bekas, bola-bola bekas, bagor, botol bekas serta tutupnya, dan bambu. Selamat menyaksikan kisah tenggelamnya harta si karun. Thank you.
Suatu hari, Raden Said melihat seorang kakek tua yang membawa tongkat emas, dan ia berkata,
Bye.
sampai aku kembali untuk mengambil tongkat ini. Kasih. Sunan Bonang pergi meninggalkan saya selama 3 tahun. Ashhadu alla ilaha illallah,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Akhirnya seluruh rakyat masuk agama Islam karena ajakan Sunan Kalijogo, dan berdirilah Masjid Agung Demak. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu karena sudah larut pagi dini hari. Pagi dini hari ini sekali mas. Dan pengumuman lomba akan diumumkan oleh panitia. Tentunya kita banyak sih yang bertugas untuk mengumumkan juara. Silakan untuk bisa menempatkan diri di depan panggung. Ya baik, ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta festival Tabur Jamiratun 2019. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah keputusan juri festival takbir Jamiratun tahun 1440 Hijriah 2019 Masehi. Nomor 004 garis miring FTP garis miring 8 garis miring 2019 tentang penetapan pemenang festival takbir Jamiratun tahun 1440 Hijriah 2019 Masehi yang diselenggarakan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Jamiratun Batu Koordinasi PKA-PKA Sukrayan Jamiratun dan Karang Taruna Wiranuda Jamiratun pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 bertempat di lapangan Desa Jamiratun. Setelah menimbang, meninjau ulang dan mencermati jalannya festival takbir Jamiratun tahun 1440 Hijriah 2019 Masehi, kami 5 juri yang bertaruh tangan di bawah ini yaitu 1. Juri 1 merangkap ketua Andri Ruswinarmo. Juri 2 merangkap anggota Muklisin. Juri 3 merangkap anggota M. Akbar Fatan. Juri 4 merangkap anggota Uswat Hasan. Juri 5 merangkap anggota Saiful Mufid. Memutuskan berdasarkan penjumlahan nilai dan keputusan seluruh juri festival takbir Jamiratun tahun 1440 Hijriah 2019 Masehi memutuskan bahwa juara harapan 4 diraih dengan nilai 4.025 diraih oleh dusun Tanaman. Juara harapan 3
Tasufa Takut Pemiratun tahun 1440 Hijriah mengumpulkan nilai sebanyak 4145 diraih oleh dusun Patan. Suara harapan 2 Festival Takbir Banjaratun tahun 1440 Hijriah berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 4195 diraih oleh dusun Tepi Yoso. Juara harapan 1 Festival Takbir Banjaratun tahun 1440 Hijriah berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 4260 diraih oleh dusun Karyabu. Selanjutnya juara 3 Festival Takbir Banjaratun tahun 1440 Hijriah berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 4275. Juara ketiga diraih oleh dusun Nabiman. Tinggal dua dusun, yaitu dusun Cabai Jaya pemenang tahun lalu dan dusun Banyu Menang pemenang tahun pertama dan tahun kedua. Yang akan saya bacakan adalah pemenang juara umum, jadi juara satu akan saya bacakan. Yang tidak saya bacakan akan menjadi juara dua. Juara satu, Festival Takbir Banjaratun tahun 1440 Hijriah 2019 Masehi berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 4335 diraih oleh dusun juara satu.
Kami ya, sampai jumpa di spot-spot mendatang dan di event mendatang. Ciao, assalamualaikum. Stay tuned di subscribe. Oke, subscribe dan stay tuned di Sakura FM. Assalamualaikum.